Yang pertama, kasih sayang yang lebih daripada agama lain. Islam ni mempunyai kasih sayang yang sangat tinggi, jauh daripada agama lain. Islam tak suka benda yang zalim. Islam tak suka maksiat. Islam tak suka kemungkaran. Islam tak suka kerugian. Banyak benda yang lebih tak tertanding dengan agama lain. Yang ini kita tak nak bawa, tak nak tunjuk pada agama lain. Allah Akbar. Tak ada bersyukur langsung kita. Dan ini bukan cerita pasal politik . Nak cerita pemikiran umat Islam. Satu hamba Allah daripada Malaysia yang mewakili nama Malaysia, dan dia beragama Islam, geng. Dia beragama Islam, orang Melayu, bawa negara kita pergi ke New York, dipandang, Masya Allah, bukan hanya pada orang bukan Islam, orang Islam pun memandang dia. Bersyukur, Bin. Allah telah angkat darjat dia. Dia baca kutubah jadi khatib. Lepas tu boleh pula lagi menjadi Allah. Kita pun Allah tak pilih lagi tau. Nak mengislamkan orang kafir di luar negara. Orang bukan Islam dalam negara kita pun hari ni berapa ramai yang kita islamkan. Pun tak ada lagi kelebihan tu hari ni. Bebal, memang bebal lah. Kena cakap, Akmal, kita bebal. Bebal. Allah bagi banyak perkara baik hari ni. Tapi bebal untuk kita nak menafaatkan. Bebal kita untuk nak mengangkat kelebihan Islam hari ni. Benda macam tu pun korang nak caci, nak kina, nak kutuk. Cetek sungguh pemikiran orang Islam hari ni. Minta maaf aku cakap. Aku hari ni, korang nak benci ke, korang nak apa, aku tak pedulilah. Kalau hari ni Allah SWT ambil segala apa yang aku usahakan di dunia ni, wallahi aku sikit pun tak terkesan. Hari ni perniagaan aku, Allah nak kata, Allah nak ambil dunia ni daripada aku, ambil lah. Bagi aku dunia ni tidak ada nilai. Dunia ni hanya kepulannya. Ada lebih aku gunakan, manfaatkan untuk perkara yang baik. Tak ada, bersyukur baik. Cukuplah untuk aku. Mulut kena jaga, bang. Yes. No, Saifullah. Kau kena cakap dengan Menteri Besar Kedah. Kau kena cakap segelintir pemimpin-pemimpin PAS untuk jaga mulut diorang. Jangan cakap pada aku je. Sebab diorang berpengaruh. Cakap diorang, semua dengar, semua tak boleh terima. Cakap pada diorang, jangan cakap pada aku. Tak ada siapa pun nak tegur diorang. Mana ustaz-ustaz dalam PAS yang nak tegur? Tak ada. Terus berterusan benda tu. Berterusan. Allahu Akbar. Fikirlah. Kan? Tegur tu dulu. Pergi tegur. Aku tegur sebagai orang Islam . Bukan pasal politik. Aku tegur sebagai saudara Islam. Kau mencaci, menghina orang di depan khayalat ramai. Apa? Apa hukum? Allahu Akbar. Ni. YB Hulu Langat tak mau mention. Engkau nak cari salah kan? Yang kita punya salah tak apa, betul kan? Kau bawa parti Islam, tapi mulut lebih teruk daripada parti orang kafir. Nak cakap apa? Ini bukan cakap soal politik. Ini bercakap soal umat. Kita di akhir zaman ni, jaga. Jaga. Ya, aku benci dengan Melayu hari ni. Yang segelintirnya tak bersyukur, sebarkan fitnah, sebarkan aib. Selagi boleh caci, caci. Bukan caci orang kafir, caci orang Islam. Islam sama Islam, caci sesama sendiri. Orang bukan Islam tengok tepuk tangan. Malu lah. Nak aku cakap benda yang benar, benda yang fakta, bukan benda-benda mengarut. Benda yang realiti berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Siapa yang bertanggungjawab benda ni hari ini? Korang tak ada bertanggungjawab. Kita orang Islam tak ada tanggungjawab benda ni. Come on, geng. Satu orang buat maksiat depan mata kita, kita tak cegah, kita juga bertanggungjawab dengan perkara itu. Jangan cakap, aku selamat, aku lebih beriman, aku lebih banyak beramal. Jangan cakap. Ilmu yang Allah bagi pada kita pun atas kehendak Allah, atas izin Allah. Dan setiap ilmu yang Allah bagi itu ada tanggungjawab, ada amanah yang perlu kita pikul.
Jangan pak main hentam je. An, aku bercakap ni bukan soal politik. Aku bukan minat politik. Tapi aku saja nak mencari perkara-perkara yang baik untuk kita fokus. An, tengoklah benda-benda yang baik. Cukuplah. Engkau menghina satu orang berlebih-lebihan. Aku tunjuk kebaikan dia. Kau hina dia lagi. Aku tunjuk lagi kebaikan dia. Walaupun dia banyak keburukan, tapi buat apa aku nak tunjuk keburukan dia? An, Islam tak ajar untuk kita tunjuk keburukan-keburukan orang. Islam tak ajar kita untuk buka aib-aib orang. Man, Allah SWT tutup keburukan kita. Allah SWT maha baik, tutup aib kita. An, kalau Allah buka aib kita, kau nak keluar tandas pun tak boleh. Malu, babe. Tapi kita hari ni tak berterima kasih, tak bersyukur dengan Allah. Allah jaga kita cukup baik. Kita buat dosa pun Allah masih lagi simpan benda tu. An, selagi mana kita hidup, Allah tak suruh malaikat catat lagi tau kemungkaran yang kita buat. Sebab apa? Allah sentiasa bagi peluang untuk kita bertaubat. Kalau kita buat kemungkaran, kalau kita buat dosa dengan Allah, tapi bila kita buat dosa dengan makhluk, apa yang Allah bagi tahu? Apa yang Allah bagi tahu? Selagi mana engkau tak minta maaf dengan makhluk itu, dengan manusia itu, selagi itulah engkau tidak akan dapat kejayaan di akhirat. Tapi kita tak nampak benda tu. Selagi boleh kita fitnah, aib, mencaci. Orang dah keluar macam-macam benda dah hari ni. An, Allah dah tunjuk macam-macam perkara hari ni. Still lagi. Peliwat. Sampai bila, geng? Engkau suci sangat ke? Engkau tak pernah buat dosa ke? Adakah dosa engkau rasa terlalu sikit dibandingkan dengan dosa orang lain? Fikirlah sendiri. Kau boleh nampak ke dosa pahala kau? Siapa pun tak boleh nampak. Ganjaran ni semua rahsia Allah. Kita hanya perlu berusaha lagi dan lagi, lagi dan lagi untuk sukakan Allah. Bukan nak sukakan makhluk. Jangan sombong dengan amal ibadah kita. Jangan sombong dengan ilmu yang Allah bagi pada kita. Wah, ini tak. Allah bagi sikit je ilmu. Sombong. Allah bagi sikit je kesedaran. Sombong. Aku bukan cakap. Aku cakap memang macam ni. Aku tegas. Aku memang kadang-kadang ada sikit kurang hajar punya cakap. Sebab aku memang macam tu. Sebab benda-benda ni macam ni memang terpaksa kadang-kadang kena kurang hajar. Tengok sendiri lah. Fikir sendiri. Kau nak Islam hari ni hidup dalam keadaan baik. Kau nak tengok orang Islam hidup dalam keadaan damai, dalam keadaan yang harmoni, dalam keadaan yang baik. Kepuluan, rahmat, nikmat, rezeki datang melimpah-limpah. Allah turunkan bantuan. Tapi tengoklah cara hidup kita. Betul tak? Iqbal, Haikal, Bebal. Boleh tambung kat situ, Al-Bebal. Kau panggil aku gelaran macam-macam, Iqbal. Aku panggil kau Bebal, aku dah koyak. Apa gelaran kau tak bagi pada aku? Apa yang kau post untuk aku? Aku tak pernah usik engkau. Inilah korang punya mentaliti. Bila aku kata orang PAS, kau marah. Tapi inilah mentaliti orang PAS. Bah. Hari ni, umat Islam dalam Malaysia dan rakyat Malaysia yang beragama lain, nampak, babe. Malu lah sikit. Nampak, babe. Nah, kau tak malu ke? Kita ingat hari ni, wah, kita rasa win lah. Kita rasa win, apa kita nak buat? Win. Post, share, pop. Kita rasa kita betul. Win. Sedangkan kita a loser. Loser, babe. Orang bukan Islam tengok kita tepuk tangan. Loser. Islam itu menang yang pertama dengan kasih sayang, dengan banyak syukur, babe. Islam tu menang dengan kerana banyak syukur dan bergantung dengan Allah ini sangat tinggi. Islam itu menang dengan itu. Tak ada makan pun, dalam kelaparan pun, bersyukur lagi. Sayyidina Ali bin Rabah radhiyallahu anhu, tak ada makanan. Tengok kat dapur apa makanan pun tak ada. Tak minta kat makhluk. Tak pergi keluar, korang ada makanan tak? Aku tak ada makanan. Apa tak ada makanan nak marah-marah? Tak ada. Apa dia buat? Solat sunat 2 rakaat. Dekat mana? Dekat masjid. Lepas tu balik pula rumah tengok, ada tak makanan lagi? Tak ada. Pergi kat masjid, solat lagi 2 rakaat. Minta pertolongan daripada Allah. Balik pula kat rumah tengok lagi, tak ada makanan.
Pergi lagi kat masjid, solat sunat 2 rakaat, minta pada Allah, bukan minta pada makhluk. Makanan tak ada ni, minta pada Allah. Balik lagi tak ada, balik lagi, pergi lagi, pergi balik, pergi balik, pergi balik. Sampailah balik ke rumah, dibukanya tempat pengisar gandum tu, tengok kat pengisar gandum tu, keluar gandum. Tak berhenti-henti. Ni kisah betul. Tak berhenti-henti Allah bagikan rezeki. Tapi kita tak nampak kisah tu. Nak rezeki mengharap pada makhluk. Tak dapat, maki hamun makhluk. Herdik makhluk. Tak dapat. Bergantung dengan manusia ni terlalu besar. Tak dapat, maki manusia tu. Herdik manusia tu. Minta pada Allah. Janggang sekali lah. Aku dah lah Zul, kita orang meniaga. Aku buat bini sikit pun. Kalau kedai aku hari ni orang tak datang ke, aku tak kisah. Kalau orang datang, alhamdulillah Allah yang datangkan mereka. Kalau Allah nak ambil perniagaan aku pun, ambillah balik. Sebab dunia ni bukan untuk aku hidup. Bukan untuk aku tinggal. Dunia ni tempat aku meninggal. Ada rezeki tempat lain lagi. Aku bercakap, bukankan kau meniaga ke, tak boleh cakap. Ini masalah umat. Kau takut ke dunia hilang sebab kau nak cerita pasal umat, masalah umat, kerisauan kau pada umat. Kau takut hilang dunia. Sorry lah. Allah bagi dunia ni sekejap je pada kau. Kaya kau sekejap je, senang kau sekejap je, bahagia kau sekejap je, gembira kau sekejap je. Aku tak heran, aku pernah susah, aku pernah senang. Dan kalau Allah nak susahkan hidup aku di dunia pun, aku bersyukur, babe. Kenapa? Umat Nabi Muhammad SAW, kalau Allah bagi dia miskin, Allah nak kurangkan isap dia. Allah nak kurangkan isap. Allah pendekkan umur dia sebab apa? Allah nak kurangkan dosa dia. Sebab tu kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Umur dia pendek-pendek semua. Sebab Allah nak bagi kita jangan buat jangan banyak buat dosa. Allah bagi kita pula jadi umat Nabi Muhammad SAW ni mulia daripada umat-umat terdahulu. Sebab apa? Tak nak umat-umat terdahulu melihat keburukan umat-umat di akhir zaman. Tengok kerosakan umat di akhir zaman macam mana hari ni. Umat terdahulu nak tahu? Tak tahu. Dia orang tahu umat hari ni umat yang paling baik, terbaik. Tapi Allah tutup aib, tutup buruk kehidupan umat akhir zaman. Beruntung kita tuan-tuan. Tak bersyukur dengan Allah. Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bersyukur pada Allah. Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul Ahmad Amin Isa. Dunia penjara bagi orang mukmin. Aku tak kisahlah, babe. Aku dah pernah hidup lebih macam-macam Allah bagi. Nak balas balik budi baik Allah SWT kepada apa yang Allah bagi pada aku hari ini, aku tak mampu. Tak mampu, babe. Apa yang aku boleh buat dari apa yang aku boleh korbankan, fikir risau aku sentiasa. Apa yang aku boleh buat untuk bantu agama, aku buat selagi mana aku mampu. Minta maaf Ismail Jamuddin, saya dengan isteri saya je yang masak kat kedai ni. Tukang masak tak ada. Isteri saya seorang kalau saya tinggalkan dia. Jadi saya kena fikir juga tanggungjawab saya sebagai suami, sebagai majikan. Kalau saya memang saya rindu sangat nak keluar. Saya dah lama tak keluar. Tapi inilah, dekat sini pun alhamdulillah kami masih lagi amal agama dengan baik, insya-Allah. Taklim buat, solat 5 waktu buat. Staff-staff saya pun saya sentiasa pesan pada mereka, jangan tinggal solat, kalau boleh solat berjemaah. Kami buat dekat sini. Dan hari ini pun habis kerja kita sama-sama mentelaah Al-Quran. Kita sama-sama menghafaz surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk. Kita sama-sama hari ini, pekerja saya semua duduk dalam kuasana ni. Pekerja lari ke? Tak. Mereka ada mereka punya matlamat. Mereka ada mereka punya tujuan masing-masing. Saya pun macam tu juga. Waktu saya remaja pun saya kerja sana sekejap, kerja sini sekejap sebab nak cari pengalaman. Nak cari ilmu. Mereka tak ada masalah. Yang ada kat hari ni, alhamdulillah, ada yang bertatu datang kerja kat saya hari ni pun sama-sama belajar mengaji dengan saya. Bukan saya jadi tuang guru, kita sama-sama belajar. Belajar. Buka kadam, belajar, buka. Sebab kami tahu kami ni semua jahil, jadi sama-sama belajar. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita nak bentuk agama ni
nak jadikan agama ni indah pada pandangan agama lain, bawalah akhlak dulu. Bawalah akhlak dulu. Saya tengok ini, ya Allah. Lepas tu kita nak salah agama lain, tak boleh. Kena salahkan diri kita dulu. Apa yang kita perkenalkan Islam ini pada agama lain. Saya macam apa yang berlaku dekat apa China tu, Howard Liu Lee. Saya doa habis, ya Allah, kau jadikanlah perkara ni asbab hidayat buat mereka, buat dia. Itu lebih baik. Doa habis, doa hidayat untuk dia, supaya dia, Allah bagi agama berapa beruntungnya kita. Bukan nak mencela, bukan nak menghukum, tak. Dia tak tahu apa, dia tak tahu apa. Kau nak salah pada orang yang dia tak tahu apa nak buat macam mana. Sama-samalah kita belajar fikir. Teruk sangat kita hari ni. Kita nak hidup dalam keadaan baik. Ya, saya benci. Sebab apa? Inilah dia. Ramai lagi yang datang kat sini orang Melayu. Tak ada masalah, dia orang faham. Dia orang faham kenapa perkara tu berlaku. Perasaan itu keluar. Geng, kalau kau tak sayang satu benda, kau tak heran apa pun, apa berlaku kat perkara tu pun kau tak heran. Dia nak lingkup ke, dia nak jahanam ke, kau tak heran. Kalau kau tak ada sifat sayang pada satu benda. Tapi bila kau ada sifat sayang pada satu benda, kau akan rasa kecewa, kau akan rasa marah, kau akan rasa benci. Sebab benda tu telah menjadikan, benda tu dah rosak, benda tu dah... Itu kau kena faham. Jangan main hentam ikut kita punya akal. Panjangkan sikit pemikiran kita. Allah Akbar. Kita ni Allah bagi agama ada kelebihan. Jangan tak nampak kelebihan tu. Berapa ramai hari ni manusia dekat dunia? Ada lebih kurang 7 bilion lebih. Hampir 8 bilion manusia hari ni. Berapa orang yang Allah bagi agama? Berapa orang yang Allah bagi agama hari ni, tuan-tuan? 1/3. Mungkin tak sampai daripada itu. Dan berapa orang juga yang taat dengan perintah Allah? Berapa ramai? Kita yang ada agama ni, apa kelebihan dia? Yang pertama, kita boleh jadi da'i. Kita boleh jadi jadikan diri kita ni asbab hidayah. Asbab orang lain dapat agama. Ganjaran dia besar, geng. Tuan-tuan, saya amalan tak bagus, dosa banyak. Ada satu orang manusia yang tak ada agama. Disebabkan saya ni beri kasih sayang, tunjukkan akhlak yang baik. Amal lemah, tapi tunjuk akhlak yang baik. Ilmu jahil, tapi tunjuk akhlak yang baik. Disebabkan itu, Allah jadikan asbab hidayah buat dia. Dia beriman kepada Allah SWT. Saya dapat ganjaran tau. Mungkin amalan dia lebih baik daripada saya tau. Tuan-tuan tengok mu'alaf hari ni kadang-kadang lebih baik daripada kita tau. Allahu Akbar. Hujan lah, tak boleh nak cakap banyak. Hujan lebat. Hati-hati geng, bawa kereta. Jangan parking kat bawah pokok. Angin kuat. InsyaAllah kalau ada pokok-pokok yang tak berapa elok, dahan tua, potonglah. Alright, terima kasih semua yang faham. Sama-samalah, kita semua lemah. Manusia di akhir zaman ni semua tak sempurna. Kita tak boleh cakap kita lebih baik daripada orang lain. Sebaik-baik aku lebih baik orang lain. Dan seburuk-buruk orang lain lebih buruk diri aku. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.